Assalamualaikum, jumpa lagi dengan Mim Dinar. Sekarang kita mau olah plastiknya keyboard komputer. Ini saya timbang barusan 1 kilo 2 on. Cuma yang ini yang ada jalur peraknya, ini yang putih. Ini satu ini. Nah, sedangkan yang ini kosong ini. Nah ini kosong, yang tengah ini kosong. Cuma plastik biasa. Jadi yang ada ini yang depan dan yang belakang ini. Nah, yang tengah ini kosong. Yang tengah. Ini satu ini. Satu begini ini yang ada di keyboard. Kita buang dulu yang tengah, soalnya ini gak ada apa-apanya. Ini setelah saya pisah-pisah, ini bagian dalamnya yang putih, yang gak ada apa-apanya. Ini yang ada peraknya. Yang ini nih biasanya gak ada ini, hitam soalnya. Bukan yang putih seperti ini. Kalau yang putih seperti ini ada peraknya. Yang hitam ini bukan perak. Cuma saya ikutin gak apa-apa, cuma sedikit. Segini tok aja dua ini. Coba saya timbang kotorannya ketemu berapa. Nah, nol. Timbang. Tiga on. 3 on. Oke, saya lanjut ini. Mulai dari 0 lagi. Ini sisa 9 on dari 1 kilo 2 on. Oke, saya lanjut. Ini saya tambah punya laptop. Ini putih. Yang depan ini hitamnya ini nggak bisa dibuka. Jadi udah agak gini. Ini biru. Juga punya laptop. Jadi biar pas 1 kilo. Ini. Cuma sedikit saya tambahin 1 kilo ini, cuma segini. Cuma segini. Biar pas 1 kilo ini kan cuma 9 on. Oke, saya lanjut bakar. Ini setelah saya tumbuk, saya tuang ke sini.
Ini sudah saya siapin nitrit 300 mili. Ini tidak saya panasin dulu. Nanti kalau udah merahnya itu udah berkurang baru saya panasin. Biar tidak ngebul, terlalu banyak ngebulnya. Jadi saya cukim gini dulu. Nanti kalau perkiraan merahnya udah tidak terlalu ngebul baru saya panasin. Biar habis larut semua peraknya. Sekarang saya panasin. Api kecil aja. Sambil diaduk. Ini sampai merahnya habis, nanti disudahin. Ini setelah kita saring, ini saya buat air garam. Oh iya, nanti kalau seumpamanya ini kurang maksimal, coba ini digodok lagi, dimasak lagi dengan nitrit, takutnya masih ada sisa-sisanya. Terus saya siram. Di sini saya tiriskan. Nah, ini biar kimianya menghilang saat ditiriskan. Nah, ini menggumpal. Peraknya menggumpal kalau kena air panas. Nah, ini ditiriskan ininya. Ulang-ulang berkali-kali sampai bening. Ini saya kasih soda api. Setelah dibilas bening, saya kasih soda api. Ini setelah hitam, sudah hitam semua ini. Sekarang kita kasih gula. Ini gulanya. Nah, gula. Sampai ketutup aja. Kalau dikira udah cukup, udah. Nah, itu. Sambil diaduk. Nanti ini akan ada proses perubahan ion. Nah, itu mulai. Nah, itu perubahan ion itu. Dari warna hitam berubah warna putih semen, dari cair berubah jadi seperti tepung. Itu seperti tepung. Nah, sekarang saya kasih air panas. Setelah itu saya tiriskan, buang airnya. Oke, saya lanjut dulu. Setelah dikasih air, tuh
bening airnya. Sudah saya tiriskan berkali-kali. Sekarang saya pindah ke tisu, atau bisa langsung ke kowinya. Oke, saya lanjut bakar. Ini hasilnya, peraknya sudah saya rendam ke sulfat encer, udah bersih dari pijar, cuma sisa sedikit. Ini hasil dari plastik keyboard seberat 1 kilo. Coba kita timbang dapat berapa gram. Gram. Oke, terima kasih. Salam sukses selalu.